كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Amalan manusia akan ditimbang di hadapan Allah. Harapan, cemas, dan rasa takut menghantui setiap hamba pada hari itu. Pada hari tatkala Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan timbangan pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nada'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah, fala tudzlamu nafsun syai'a." Dan akan ditegakkan timbangan pada hari kiamat, kata Allah. Akan ditegakkan timbangan, mawazinal qisth, timbangan yang adil pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang jiwa pun, tidak ada satu pun jiwa yang akan dizalimi, yang akan teraniaya pada hari itu. Nah, semua yang kecil dari amalan kebaikan dan yang besarnya dinaikkan di atas timbangan. Setiap amalan keburukan kecil dan besarnya akan dinaikkan pula di atas timbangan. Faman thaqulat mawazinuh fa ulaika humul muflihun. Maka siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun. Maka siapa, barang siapa saja di antara kalian yang ringan timbangan amalan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang rugi hidupnya di dunia. Faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, akan kekal berada di dalam neraka jahannam. Talfahu wujuhahum an-nar, wajah-wajah mereka akan dipanggang dengan api neraka. Waliyadu billah. Subhanallah. Di hari ini jemaah sekalian, di hari ini kebanyakan di antara kita mampu untuk tertawa, kita masih bisa tersenyum. Akan tetapi pada hari kiamat, ikhwani fillah, tidak akan mampu kita lagi tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu lagi kita untuk tersenyum di hadapan Allah. Perhatikan amalan kita. Perhatikan amalan kita. Jangan sampai menjadi bumerang dan bencana bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.